saksikan olehmu wahai sang hujan. Aku yang telah jatuh dilanda asmara. Tadi. Aduh, potong betul lah. Yang dia pun nak masuk dalam mimpi, buka lah muka tu. Janganlah tutup. Alah, mimpi pula. Jangan-jangan dia tulang usuk kiri aku tak. Anak tu datang balik. Madam, may I help you? You want stay here? One night, two night, three night, or seven? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Datin Erin Mirastofa. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Datin Erin. Tak apa. Assalamualaikum. Saya dapat tempahan kemarin untuk Mami atas nama Datin Erin Mirastofa. Excuse me. Memang ada buat tempahan semalam untuk dua malam ya. Baiklah, ini kad dia. Kejap ya, nanti saya call kawan saya untuk ambil atau buat pilih. Okay, thank you. Bobby masuk, Bobby. Bobby masuk. Bobby. Hai. Lu.
Ya, ya, ya. Aku tahulah. Aku bukan besar kecil. Maksud benda ni. Sabar, sabar. Lepas hantar barang-barang dekat guest room, masuk bilik saya. Ya? Ya. Okey. Mana yang belikan? Terima suratmu yang indah, penuh sanjung by Preto. Ini baru betul-betul resort. Cantik, berseri, kebersihan dijaga, dapat pekerja seperti hamba pembersih. Apa lagi? Awak tahu kan tidur semasa bekerja tu salah ya? Macam mana awak nak kerja dengan ikhlas? Ya? Macam mana awak nak kerja dengan ikhlas kalau awak tidur ya? Kalau sekali dua saya tangkap awak tidur tu tak apa lagi ya. Tapi dah 5-6 kali dalam satu hari awak sampai 5-6 kali saya dapati tidur kat tempat kerja. Awak tak cukup tidur ke? Ha? Kak Rumi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat apa? Bobby! Menatap indahnya senyuman di wajahmu. Membuat kenapa awak ikut saya sampai sini? Diam dan terpaku. Ha? Madam, adakah saya sedang bermimpi? Madam boleh tak tampak saya sekarang? Tak apa. Ah, betul tak mimpi. Ya Allah. Saya Bobby. Jahat tangan ni. Jahat. Dia kan jaga aurat. Bagusnya jaga aurat. Tak apa. Nanti lepas kahwin, kita boleh pegang tangan. Ya? Yeah? Bobby. Bobby ni apa yang awak merepek ni? Ini kenapa ni, Bobby? Dah cukup, Bobby. Ini saya dah siapkan. Notis berhenti 24 jam untuk awak. Apa? Mama, mama bagilah dia peluang, Ma. Kesian kat dia. Ma, kesian kat tengok dia, Ma. Madam, saya minta maaf, Madam. Saya berjanji, saya takkan tidur lagi. Siang ke, malam ke, tengah hari ke, breakfast ke, saya takkan tidur, Mami. Eh, Mami pula. Madam, please. Baiklah. Oleh kerana anak kesayangan saya ni dah merayu untuk awak, kali ini saya maafkan ya. Kali ini saja untuk satu kali ini saja ya. Ya. Ayahku kawin lari. Eh, jangan cerita pasal ayah kat sini boleh tak? Kau ni menyebabkan aku sedih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kusalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat. Berkuat, freeze. Berkuat. Panahan asmara. Abang, cepatlah. Baby dah bising dah tenda dah ni. Baikkan dia sampai ni.
Wow. Favorite. Sedap ke apa? Dinda. Kanda nak nyanyikan Dinda satu lagu. Boleh? Ku tanam dengan kasih asmara yang suci. Semoga hidup subur setiap masa. Dimandikan embun pagi. Setangkai kembang melati. Semerbak mewangi. Asmara yang sakti. Kanda supervisor? Ya, Adinda. Kenapa? Tak ada apa-apa. Jangan tinggalkan auramu di sekelilingku. Ia membuat aku termimpi. Mimpikan kita. Jangan biarkan wangianmu mohon memahami. Ia melekat di hidung yang memenuhi di setiap sudut mindaku. Kan ku curi hatimu, menyamun senyummu. Kan ku culik cintamu, wow, wow. Macam ku larikan lirikmu. Kau tak perasan aku sukamu dari dulu lagi. Kau simpan hatiku dari darjah satu, darjah satu. Bila kita kahwin nanti, kita akan pergi honeymoon dekat Paris, kota cinta, ataupun Taj Mahal. Oh my, panahan asmara. Check out an OPQ at STU. We got no X, Y, Z. I love you. Ay, Paco, biar tersemat di hati cinta itu. Katrina, kalau menangis dalam hujan, tak ada siapa yang tahu. Terseksa batinku, Katrina. Can I touch and go you? Can? Kerja kat sini, nak kerja kat sini ya, kena kerja betul-betul ya, kena serius ya, jangan main-main ya. Ha? Kalau orang nak kerja tak apa, ada ramai lagi orang nak kerja kat sini ya. Ha? Nak. Faham? Faham. Dah pergi sambung kerja awak. Serius, jangan main-main. Awak main-main ya, saya tak tergagak nak pecah awak. Ya? Maafkan saya. Mama salah. Kayu punya. Kayu pun kayu lah. Bila kita berjanji, tu sehidup semati. Hello, housekeeping. Hello, housekeeping.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni? Apa mpoi? Bila jangan cakap terlalu kuat. Alalalala tok. Alalalala tok. Alalalala tok. Alalalala tok. Betul? Betul. Apa ni? Tuala bang. Eh, tuala je. Nasi-nasi tak ada. Nasi ada. Kat kafe lah. Haa, ah, okey. Kan saya pergi sana. Rasta! Rasta! Dek, kat sini ada surau tak, Dek? Ah, mana-mana? Kat depan tu sebelah kanan ni mana? Sebelah gad. Haa, ah, okey. Tak apa. Kan saya cari. Terima kasih, ya. Rasta-rasta juga, Dek. Kena cari surau. Rasta rau. Ha, tak kerti. Rasta cari surau. Rasta rau. Rasta cari surau. Alalalala tok. 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 Jangan saman. Maafkan hamba, kanda supervisor. Lain kali, jalan tu janganlah banyak berangan. Maaf ya, Kanda. Hamba berundur diri. Silakan. Ben? Ya, madam. Ben, tolong perhatikan pekerja-pekerja tu, Ben. Jangan ada yang memonting, yang tidur apa semua. Tolong, ya? Okey, madam. Okey, Ben. Terima kasih, ya? Sama-sama, madam. Ya. Kat, Mama perhatikan Kat ni macam terlebih mesra pula dengan pekerja-pekerja kita, ya? Kak rasa macam tak salah kan kalau kita baik dengan pekerja-pekerja kita, kan, Ma? Memang tak salahlah kalau Kak nak berbaik-baik dengan pekerja kita, ya? Tapi Mama tahu ada di kalangan pekerja-pekerja tu yang simpan hati dengan Kak. Kat, kita ni berketurunan Syed Sharifah. Mama tak naklah anak Mama, Sharifah Katrina ni berkahwin dengan orang kebanyakan, ya? Mama dah ada calon dah. Kat pun dah lama dah kenal dia. Keluarga Syed Omar pun dah berapa kali dah datang Malaysia. Suka hati Mama lah. Kak ikut je. Boleh tak dapatkan saya bilik yang paling mahal sekali dekat sini? Saya nak menginap bermalam-malam dekat sini. Semestinya boleh, Encik. Encik ada buat tempahan? Ni saya tengah buat tempahanlah ni. Oh, okey. Nama tempahan nama siapa, ya? Syed Omar bin Datuk Syed Sulaiman. Usahawan popular daripada Kuala Lumpur. Panjang nama Encik. Syed Omar bin
Syed Sulaiman, popular. Syed Umar bin Datuk Syed Sulaiman. I'm sorry. Tak kenal muka ni? Kenal. Tak. Biasa ke? Kalau muda-muda handsome macam ni, kalau tak usahawan kosmetik, MLM. Hey, saya jual emas lah. Dah lah buat cepat saya punya reservation. Saya dah penat, panas kat sini. Okey, jap. Kita buat renovation aja. Good, you are broken English. Apa saya pun cakap macam tu. Bobby, masuk, Bobby. Bobby masuk. Apa ke benda di isi dalam ni? Mana dia ni? 1, 2, 3. 2 more bags. Buatlah lift. Tangga pula. Banyak juga barang-barang cik ni. Biasa. Satu beg baju, satu beg seluar, satu beg kasut, satu beg toiletries. Biasa. Ui, banyak sangat tu. Kenapa tak bawa rumah sekali atas sini? You mampu nak angkat ke? Tak apalah. Encik, lain kali kalau pergi jalan, barang-barang tak payah bawa banyak. Saya pada besar ni pun bawa satu beg. Itu beza you dengan I. I Syed Umar bin Datuk Syed Sulaiman. Oh, Syed. Katanya. Gatalnya tangan. Dapat duit tu? Faham. Faham. Gatal. Banyak dapat tu. Thank you. Takkan RM1. Takkan RM1. Dah cukup? Saya pun ada GST. Yes, bagus. Sahut sewan kerajaan. RM1.60. RM1.06? GST. Okey, cukup. Banyak ni. Ini kalau beli Milo Ais dapat 4. Nak saya belanja? Oh, sorry, I tak minum Milo Ais. Saya keluar. Yes, please. Okey, not bad. Besar. Ada kita. Ada kula bob. Okey. Aku geram betul lah. Kau ingat aku yang paling poyo dalam dunia. Rupanya ada lagi yang lagi poyo. Setakat anak Tuan Syed, anak Datuk, orang kaya tak payah Aisyah dengan aku. Itu mak bapa dia kaya, bukan dia. Yang aku beri Nur marah kenapa? Silek lah. Alamak, tak palingnya katik. Itulah. Maskulin kau, Don. Aku ni, walaupun bukan maskulin, walaupun aku digemuk, handsome tau. Belakang perempuan beratur. Cuma hati je tak ada milih. Kan? Tak payahlah belagak sangat. Dahlah, Johan. Cakap banyak pun tak guna. Kau pun bukan tinggi-tinggi. Dah. Oh, ni madam. Lain kali jangan buat lantai ni licin. Kalau jatuh, siapa nak angkat? Fikir tak? Kau fikir tak? Jom. Cepatlah aku. Rasa sikit. Cik macam dulu juga. Makan mesti comot, kan? Betul tak? I ingat macam you takkan datang sini. Ella, you kan macam orang bandar. Kan? Mana datang sini? Tak baik tu you cakap macam tu. I mesti datang sini. Tengok tempat bakal isteri I. Macam mana keadaan dia. Tapi lah, lama saya tak jumpa you. Badan you pun dah macam sadar sangat. Ya ke? Tapi you tahu tak? You makin cantik ke sekarang? Ya. Yeah. Tak, saya cakap jujur. Makin slim, kan? Itu yang tak berapa comel. Tapi you kena makan lagi bagi tambah badan. Itu tak boleh you makan ni. Thank you. You're welcome. Kau, Johan, patutnya kena minum susu tu. Bau boleh jadi tinggi macam aku. Aku dah lama tak minum susu tau. Nampak susu ke?
susu apa tu? Tengok sana. Demi panahan asmara, akan aku pertahankan. Ya. Demi maruah dan negara, kita kena usahakan sampai dia belah daripada sini. Poppy, lagi lama dia ni kat sini. So, aku tunggu dia. Aku tunggu dia. Aku tunggu dia. Hei! Sebelum yang ni singgah ke muka kau, ikut aku. Kasih bukan paksaan, sayang bukan mainan. Hatimu maafkan hamba, Tuan Hamba. Hamba tak sengaja. Hey, you ni daripada zaman mana ni? Hantua ke apa? Ha? Tuan Hamba, Tuan Hamba. Ha. Amboi, amboi. Indahnya bahasa. Tunggu kau. Tunggu dan lihat. Kau beralah sajalah. Bagi kat aku. Me. No, 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 no. Never say never. Aku takkan beralah. Oh, my panahan asmara. Panahan asmara aku. Kau tahu tak kau dengan aku banyak beza? Aku dengan kau. Muka kau dengan muka aku. Muka aku lagi comel daripada muka kau. Ha? Kalau nak tengok muka kau, nak disamakan dengan pokok, pokok lagi lawa daripada muka kau. Ni lagi satu. Engkau tu pendek, aku tu panjang. Engkau tu kecil, aku tu besar. Apa yang kurangnya aku? Aku lagi lebih daripada engkau. Engkau banyak kurang. Engkau kalau jalan sebelah pokok, orang tegur pokok daripada tegur engkau tau. Beralahlah. Betul, memang betul. Tapi sekarang ni ada lagi poyo dari aku. Lagi handsome daripada engkau. Lagi bagus daripada engkau. Siapa? Said Umar bin Datuk Said Sulaiman. You know now. Takkan parasit tu pun kau tak boleh nak settlekan. Dia tu banyak kesan degil. Okey macam ni. Kalau banyak sangat kesan degil, kita hapuskan je dia. Panahan asmara. Sampai hati Tuan Hamba cuba merampas panahan asmara hamba. Oh, panahan asmara. Aduh, kecewanya. Aduh. Bila aku kenang, Tuan Hamba Poyo tu terkamak semua. Oh, panahan asmara. Terkamak Tuan Putri berpaling tanda. Waiter, waiter, waiter. Biar aku teka. Said Umar
Raden Datuk Said Sulaiman. Mana ni aduh? Apa idea? Oh, susah sangat. Inilah terbaik nak jadi jahat. Susah now nak fikir. Aku pun tak suka budak poyo tu. Kau ni siapa tiba-tiba tak suka orang ni? Apa kau ingat kau suka sangat dengan kau? Aku ni ahli silap mata. Kejap dekat sana, kejap dekat sana, kejap dekat sana. Helah, dah mentah keluar kat tongkat. Silap mata. Kejap. Tadi kau ada sebut pasal tak suka budak poyo. Adakah budak yang kau maksudkan tu? Did you mean adalah aku? Bukan kau lah. Said Omar. Yang ini aku tak tahu. Silap mata ataupun kebetulan. Sebab orang yang kau tak suka tu, aku pun tak suka juga. Sekarang ni aku tengah fikir, apa aku nak buat? Kau ada idea tak? Bo. Macam waiter. Tuan Said orang kaya? Yes. Usahawan Kuala Lumpur. Anak Datuk. Aha. I want to talk to you with you. Ah, ya. Yeah. I datang. Apa? Nak tanya benda ni. Tuan saya tak rasa apa-apa. Rasa sekejap. Saya rasa biasa je. Bukan. Macam seram sejuk ke? Oh, seram sejuk? Ha. Aircon dekat bilik saya itu tak adalah sejuk mana kalau nak dibandingkan dengan aircon mahal dekat rumah saya di KL tu. Tapi you know what? Itu beza dia aircon lama dengan aircon baru yang macam dekat rumah saya. And then, itu bezanya barang murah dengan barang mahal. Bukan macam tu Tuan Said. Habis tu? Tak apalah. Saya sound direct jelah. Okey. Sepanjang duduk kat sini, tak rasa apa-apa yang menyeramkan ke? Sebab orang kata Tuan Sheila ni dia membela. Kalau siapa-siapa yang rapat dengan dia, nanti kena kacau dengan benda tu. Kocak katalah kena tinggal tengah tidur, tengah mandi kena tutup pintu lah. Ha. Oh, tapi setakat ni saya tak rasa apa-apa pun. Wait, you saja nak reka-reka cerita kan? Zaman sekarang, saya tak percaya dengan hantu-hantu ni semua. Jangan-jangan you yang membela, lepas tu nak menuduh bakal mak mertua saya membela, kan? Tuan saya, elok sikit. Saya nak bela diri saya pun cukup makan. Takkanlah nak buat benda macam tu. Ha, patutlah you kecil tak cukup makan. Dah last topic buang masa cakap dengan you. Oh, apa tu? Mana botak silap mata tadi? Nasib baik aku buangkan. Kalau tidak, mandi aku gagal. Macam mana hamba nak nyahkan Tuan hamba Said Poyo tu? Tuan hamba sudah dapat idea macam mana nak hapuskan si Poyo tu. Hei! Siapakah gerangan Tuan hamba? Hamba adalah ahli silap mata. Hamba boleh keluar di sana, di sana atau di sana. Tuan hamba silap mata, kenapa tak pergi Sarkis? Pergi buat persembahan di mana-mana saja? Sebab hamba datang sini untuk tolong Tuan hamba dapat idea macam mana nak hapuskan Said Omar.
Baiklah. Apakah idea Tuan Hamba yang sangat bernas tu? Boleh kita berkongsi? Masa untuk merehatkan badan. Ya. Oi. Apa pasal gatal mak ni? Ui. Ini jenama murahlah ni. Cadar dia orang pakai ni. Aduh, dah gatal macam ni badan. Tak pasal-pasal kena mandi pula. Aduh. Bagus ahli silap mata. Hai. Hai. Ahli silap mata? Mana Tuan Hamba? Hilang pula. Idea. Idea datanglah idea. Idea. Idea datanglah. Mak, tolong. Idea panahan asmara mana? Ha. Mana dia? Idea panahan asmara kau tu. Kau siapa? Ha? Apa hal kau ada kat sini? Kau jangan campur urusan rumah tangga aku, eh? Ha? Kau tengok badan aku sekarang ni berketak-ketak, berketul-ketul. Ha? Kau tak takut? Hei, apanya aku nak takut? Aku tahu kau ni, badannya besar, hati kecil. Aku siapa? Aku adalah ahli silap mata. Dan aku akan muncul bila orang tak ada idea. Jadi, bila orang tak ada idea, aku datanglah. Habis tu kau buat apa kat sini? Hei, lagi nak tanya. Aku datang nak bagi idea lah. Idea konon. Idea apa yang kau ada?
Belum kena lagi kau dah kena, eh? Lepas ni aku tak tengok muka kau. Kau kena blok. Katrina, aku yang punya. I watch you. This is fake. Itu tengah susah hati ni. Hantu datang pula. Tengah malam ni. Hai, Bambang. Main dinding pula, Bambang. Bila kita berjanji, tu sehidup semati. Mengantar. Oi. Ha ni. Ha. Barang cikik. Ha, okey sekarang kita ikut plan aku. Plan. Ini kau, ini kau. Kau nombor nak buat apa kain-kain ni? Alah, kau tengok jelah nanti. Apa kau nak suruh kita orang jual ke? Kau jadi macam Pakistan tu. Tak naklah tu. Pakistan jual kain. Alah, kau orang ikut je lah idea aku. Idea aku ni yang paling bernas, yang paling tulen, yang paling asli. Asli, lagi asli, asli. Cuba tuan hamba jelaskan pada hamba berdua. Apa perlu hamba berdua buat? Alah, kau orang ni. Benda dia senang aja. Kita jadi hantu. Hantu ni boleh keluar siang malam. Pernah dengar hantu Trevilan? Tak pernah. Langgar Trevilan pernah. Alah, kau ni tak payahlah bergurau. Okey, kita buat macam ni. Hantu. 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 Hantu.
bilik saya tadi. Ada warna hijau, apa tu warna kuning tu, apa benda tu, hantu apa tu? Hantu hijau kuning? Hantu hijau kuning lah. Ni, Tuan Syed. Ni saya nak bagi tahu perkara yang sebenar. Tahu tak? Madam Sharifah tu dia ada saka. Saka. Kenapa? Saka. Lapan sikit. Sini. Semua saka. Saka Madam Sharifah. Dia lah yang menjaga Shelly. Motor. Saya pinjam kat saka tu lah. Ini kalau saka ni tahu saya pinjam motor dia ni. Marah nanti. Saka jadi Sharifah. Tapi jangan risau. Saka tu nak kawan dengan Tuan saya. Kena. Saya maklumlah. Calon menantu kena kawan. Tak nak. Mana boleh tak nak? Saka. Tuan saya bayangkan. Kalau Saka tu kawan dengan Tuan Syed, balik ke KL. Tuan Syed nak bagi makan apa? Pisang. Roti butterscotch. Saya tak makan. Dia tak makan lagi mentah. Dia makan benda masak. Teman saya tidur malam ni. Eh, tak boleh. Sumbang maram. Laki-laki tak apa. Mak saya tak benarkan. Risau kejadian yang tidak mahu menimpa. Saka. Saka tak apa. Orang jangan. Orang merayau. Saka. Alah, tak ada apa-apa. Dia nak kawan je. Hijau. Alah, apa? Kuning. Takut. Takut. Duduk sini. Aunty dah tak sabar dah. Aunty nak kalau boleh kan. Aunty dah siap kumpul duit lama dah nak buat betul-betul besar-besaran. Dia nak jemput semua orang. Aunty, Aunty betul-betul satu-satunya anak Aunty. Apa lagi Aunty? Cik Umar. Kenapa? Tak ada apa-apa Aunty. Okey. Merah pula. Saya macam tak sangka tau yang ia akan jadi bakal tunang saya. Yalah, Ma. Dia pun kecil kita orang kawan. And as last, you bakal suami saya. Saya macam tahu, Ma. Alah, you ni. You bukan tak tahu kan daripada kecil lagi saya memang suka kat you. Saya memang sayang kat you. Ya, Mama dengan Papa pun dah tanya ni bila nak langsung ke pertunangan. Sedap ke kita? Sedap. Sakalah. Belaanlah. Hei!
Ana balik KL. Pasal pertunangan kita tu batalkan je. Kenapa? Dah, tak sanggup. Apa yang tak sanggup? Explain, please. Apapun yang terjadi, berjalanlah tanpa henti. Air mata tertahan. Takkan dia pergi macam tu saja. Waktu untuk dijatuhkan. Saya tak faham kenapa dia tiba-tiba je berubah macam tu. Out of nowhere, tiba-tiba. Dia ada perempuan lain ke? Taklah. Kak rasa macam malu. Malu sangat. Rasa macam dahlah Kak kena tinggal macam tu je. Kak rasa macam Kak dia tergengkih dekat dia sangat. Mak tahu tak? Mama minta maaf. Mama minta maaf sangat ya, Kat. Mama ni yang bergeria sangat nak jodohkan Kat dengan Syed Omar, tapi tak sangka pula dia macam tu ya. Tersalah dulu. I'm sorry. Aku ni malas je nak cerita. Akhirnya keluar juga dia. Macam bagus tak aku punya idea? Bagus idea Tuan Humble. Tak sangka hantu traffic light tu sangat berkesan. Betul. 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 Tapi ada satu lagi masalah antara kita bertiga. Kita masih lagi musuh panahan asmara. Hei! Siapa nak keluarkan aku ni? Jika pungguk rindukan bulan, mengapa tidak bunga rindukan wanita? Ia khas untuk Tuan Putri. Awak ni terkejut saya, tahu tak? Thank you. Terima kasih. Cantik. Cantik? Jangan buat macam tu lagi, ya? Janji. Okay, saya pergi dulu, ya? Silakan, Tuan Putri. Jangan buat macam tu. Hai langsa. Makanan ikan pun kau sahut, ya? Kadang-kadang confused juga. Kau angsa ke ikan? Ini kau rasa beli yang sedap. Hai, Bobby. Hai. Cik saya Bobby, tapi thank you. This is so sweet. Memang sweet pun. Kalau nak teddy bear besar pun ada. Ada? Mana? Tak payah tengok sekeliling. Kat sini. Ambillah. Berat. Betul. Tak apalah. Saya pergi dulu. Eh? Okey. Hai, Bobby. Dia jalan elok tau. Ada cacing. Cacing gigit. Okey. Hai, Catherine. Catherine? Catherine. Katrina. Katrina. Catherine mana ni? Siapa bagi bunga tu? Ni.
Salam nanti Madam Sharifah. For your information. Information. Kalau cinta pada bunga, bunga akan layu. Kalau cinta pada teddy bear, bulunya akan luruh. So, nah, coklat, Ferrari Porsche. Apa? Ferrari Porsche coklat. Ferrero Rocher. Coklat ni favorite saya. Thank you. I know. That's why beli untuk awak. Cakap pasal Ayu je dah. Sekejap saya nak atas dulu. Makan sikit-sikit. Mahal saya beli. Dah bagi semua makan sikit. Okey, okay, thank you, Johan. Bau. Cari pasal bau dia ni. Cari pasal. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ni, siapa bagi hadiah-hadiah semua ni, Kat? Calon menantu Mama. Kat, biar betul, Kat. Cakap betul-betul. Ya Allah, betullah, Ma. Diorang ni semua ada hati kat Kat, tahu tak? Tak baiklah kalau Kat tolak macam tu je, kan? Lepun macam tak baik kalau kita lukakan hati yang suka kat kita. Kamu? Habis Kat nak kahwin dengan mereka semua tu? Tak adalah kahwin. Mama ni je lah mengarut. Payah ni. Mama dah angau ni. Kat, kita kena gunakan teknik yang bijak, Kat, ya? Kita kena gunakan teknik seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut ditarik tapi tepung tak berselera, ya? Tak faham. Saya sebenarnya memang tahu, ya. Saya memang tahu yang awak bertiga ni ada hati dengan Sharifah Katrina. Tapi macam inilah. Saya memang sebenarnya dari dulu lagi, dari awal lagi, ya, telah meletakkan syarat hanya yang berketurunan Said, ya. Said yang layak untuk mengahwini Sharifah Katrina. Oh, kebetulan. Saya Said. Eh, kau bukan Said lah. Kau siapa? Saibun. Saibun. Saya Said juga. Tapi saya Sidekick. Hamba Said Mira. Okey dah, ya. Kamu bertiga bukan daripada gulungan tu. Selain daripada berketurunan Said, calon menantu saya, ya, mestilah seorang yang bijak, ya, yang kemas, yang ada style. Saya bukan meminang sangat. Saya tak kira, ya, sama ada gemuk atau kurus atau tak berapa tinggi. Saya tak kira tu semua. Saya okey, ya. Ciri yang paling penting untuk jadi calon menantu saya adalah keimanan, ya. Iman adalah mutiara. Bukan maksud saya pandai nyanyi nasyid saja. Maksud saya yang benar-benar faham, yang benar-benar berpengetahuan, ya, dalam hal-hal agama, hal-hal akhirat, ya. Dah asal? Asal. Pukul 10 asal apa kau? Jadi, awak bertiga ni memang, ya, memang tidak ada ciri-ciri itu yang saya tengok, ya. Tapi, madam, my love is very the true, jujur. Benar. Madam, hamba ingin menyunting bunga di taman madam. Ya, walaupun saya gemuk, ya. Jadi hati saya ikhlas, ya. Madam. Ya. 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 Baiklah. Untuk berlaku adil pada awak bertiga, ya.
saya akan mengadakan satu pertandingan khas buat awak bertiga, ya. Tujuan saya mengadakan pertandingan ini adalah untuk menentukan siapakah di antara awak semua yang benar-benar layak, ya, untuk menjaga anak saya, Katrina, ya. Ah, saya rasa dah tak payah kau buat pertandingan. Dah ada dah pemenang ni. Terima kasih dah, dah tahu. Aku. Maafkan hamba, madam. Hamba ingin bertanya. Apakah pertandingan yang akan diadakan oleh madam? Dia ni awal-awal lagi tak layak. Pasal hamba. Hamba boleh-boleh. Kan? Dah saya tak ada hamba dah tu. Tak payah. Okey, sudah sedia, ya? Soalan yang pertama. Kalau awak nampak kat tembok depan dan kau alert, saya nak tahu sekarang, bilakah tarikhnya resort ini dibuka, ya? Ya, Bobby? 19 Januari 1929. Salah. Eh, mana boleh salah? This is funny. Dah lah fatty, funny pula tu. Hey, 1982. 1988 tu perang. Eh, perang 1827. 1982. 19 Januari 1982. Ha. Betul. Eh. Okey, kita teruskan lagi ni soalan ni. Ada banyak soalan saya nak tanya lagi. Soalan bocor tadi tu. Kalau awak semua pemerhati yang betul, ya. Ada berapa bilik dalam resort kita ni? Ah, tak jadi. Mamat akan diam bagi tadi. Tuan hamba macam mana, ya? Ni, tengkorak bilik saya nak jawab. Berapa? 362. Hui, kaya saya macam tu, ya. Salah. 36. Dua bilik air, jadi 362. Betul tak? Bobby betul. Apalah kau. Belum jawab untuk soal lagi. Sabun jenis apakah yang resort ini gunakan untuk membasuh jamban? Aku dulu. Sabun di bilik mandi sabun. Baiklah. Saya mau lihat kekemasan kamu bertiga, ya. Saya bagi kamu 30 minit, ya, untuk kemaskan rumah ni mengikut kreativiti dan kearifan kamu sebagai Juan Arif, ya. Small medium matter. Selamat berjaya, Tuan Hamba. Okey, roll up. Betulkan kursi ni. Kursi ni tadi ada bengkak-bengkak. Teruskan. Bos. Alamak. Ma. Apa ni, Ma? Kenapa?
kenapa Mama boleh bersetuju nak pilih diorang tu jadi menantu Mama? Kat tak sukalah, Ma. Habis Kat ingat Mama nak ke? Mama nak terima diorang jadi menantu Mama? Mama dah bagi tahu awal-awal lagi, Kat. Keturunan Syed ada yang menjadi menantu Mama. Ya? Habis tu kenapa Mama nak kena buat pertandingan beria-ria buat itu, buat ini semua? Ha? Mama bagi diorang harapan tau, Ma. Lepas tu Mama punahkan macam tu je. Kalau diorang kecewa macam mana, Ma? Kat tak suka. Okey. Sekarang Kat bagi tahu Mama. Bagi tahu Mama ya. Macam mana Kat nak bagi tahu diorang yang Kat ni tak berminat langsung nak jadi calon isteri mereka, ya? Boleh. Kat tak ada idea, tapi yalah, Ma, diorang baik. Memang diorang baik sangat. Tapi Kat tak nak lebih daripada kawan. Mama tahu tu kan? Tahu pun. Mama pun bersalah. Diorang tu bukannya jahat. Mereka semua tu baik. Almost perfect. Okey? Mama rasa mereka tu pun unik. Cuba Kat bagi tahu Mama, bagi idea dekat Mama. Mama nak buat macam mana? Have no idea. Tak tahu. Kat tak tahu. Kat tak nak kecewakan diorang. Tu je. Kenapalah susah sangat dia nak terima cinta aku? Oh, Katrina. Dah sah-sahlah. Aku paling pandai antara gemuk dengan bangsawan tu. Aku tahulah aku gemuk. Tapi gemuk comel. Bukan perempuan suka lelaki gemuk comel ke? Bersabarlah, wahai hati. Jika benar Katrina panahan asmara tu milik hamba, pasti akan berjaya. Aku akan usaha demi untuk dapatkan panahan asmara. Wah, Syarifah. Selagi Katrina tu belum jadi milik sesiapa, peluang cerah. Bertuahlah si Katrina. Sebab hamba berjiwa romantik, penyayang. So spoken pula tu. Oh, panahan asmara. Laju, aku laju. Aku nak kahwin dengan Katrina. Laju lagi buai, laju. Obi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bobby dari mana ni? Dari masjid ke? Ke kubur atau? Tak. Saya daripada sana nak pergi ambil beg customer nak masuk bilik. Tapi memang betul pagi tadi saya pergi masjid. Yalah, surat subuh kita kena jaga. Ya? Macam inilah, saya pun nak pergi dah. InsyaAllah, kalau betul jodoh kita, adalah. Kalau tak ada, saya reda. Saya jalan dulu. Astaghfirullah Rabbal bawaya. Astaghfirullah. Aku rasalah, baik kita tak payahlah bergaduh-gaduh lagi pasal cinta-cinta. Buang masa. Baik kita cinta pasal ekonomi, pasal duit. Pasal kerja. Lagi bagus. Kenapa tuan hamba nak tarik diri? Alhamdulillah. Hey. Watch your mouth. Watch your mouth. Elok sikit, eh? Aku takkan tarik diri. Agi hidup, agi ngelaban. Aku akan lawan. Pantun tu, pantun. Aku rasa baik engkau dengan si gemuk tu tarik diri. Pergilah balik ke kampung masing-masing. Minta maaf ya tuan hamba. Walaupun peti berdentum, kilat sabung menyabung, hamba tidak akan berundur diri. Sekali hamba sudah jatuh cinta, hamba akan tangkap cinta hamba itu. Boring. Eh,
Apa ni kau ni? Petir kilat. Kalau kena tu boleh arwah tau. Apalah. Hai, itu perumpamaan. Bukan betul-betul. Kalau perumpamaan pun, bagilah logik sikit. Tapi kalau betul kau arwah pun bagus juga. Ku rasanya aku. Hei! Assalamualaikum, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Cinta apa nama tu? Cinta. Cinta. Hei. Baik awak cakap. Siapa yang awak nak pilih? Sama ada saya, dia tu ataupun dia tu. Cakap saja. Kalau tak boleh cakap, tunjuk pakai tingkat. Tunjuk. Minta maaf ya. Hamba rasa lebih manis jika Tuan Puteri tulis di atas kertas ini siapakah Tuan Puteri pilih. Tulis sekali kebaikan dan keburukan hamba bertiga. Keburukan dia seorang. Macam mana saya nak tulis kalau tangan saya diikat? Okey, bagi saya ruang. Awak semua keluar dulu. Saya akan tulis kebaikan dan keburukan masing-masing, okey? Cis! Aku paling pantang orang sebut pasal ruang. Sebelum apa-apa terjadi, baik aku keluar. Aku sangkut pula. Pilih saya. Semua boleh masuk. Johan? Ya, I coming. Mamat? I coming. Bobby? Ringan aja ni. Nampak gayanya inilah jawapan ni kot. Sampai hati Tuan Hamba mengatakan hamba tidak bijak. Terlalu old fashion. Terlalu bangsawan. Itu semua bukan pinta hamba. Dilahirkan begini. Nampak gayanya rezeki aku lagi. Comel tapi gemuk. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, tertidur. Macam mana boleh tertidur? Ha. Aku rasa ada idea. Cakap pelamin roboh ya. Kalau kita pelamin roboh, kita jangan pakai pelamin. Kita kahwin bawah tanah. Senang. Tak ada roboh, tak ada apa, tenggelam terus.
juga apa yang aku mimpi semalam tu. Hamba tak setuju. Hamba tak nak terbabit dengan sebarang pecolekan. Hey, walaupun hamba ni tak berapa berharta, betul, tak bijak, betul, tapi hamba punya harga diri. Betul. Kau cakap apa ni, Mat? Kita sekarang ni nak tahu yang mana si dia pilih. Kau kena faham tu. Bukan kita nak buat apa-apa pun. Bukan kita nak rape dia ke, kita nak tumbuk muka dia ke. Tak, kita nak tanya aje. Lebih baik kita tanya sama-sama. Mungkin di sana ada jawapannya. Betul. Aku setuju dengan Mamat. Walaupun aku macam tak naklah ikut pasal colik ni. Tak best. Ha. Aku tak fikirkan keluarga Mansa. Perasaan dia macam mana kalau kena colik. Aku tengoklah dalam Facebook, YouTube semua. Dia kena colik saya-saya aku. Dia buat apa? Dia koyak-koyak badan. Hei, tak naklah aku, tak naklah. Hei. Ha. Ini lagi satu ni. Kau punya kopiah. Serban mana? Basuh. Dah sehari je. Sibuk kau ni. Alah, ikut je lah rancangan aku tu. Okey, 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 okey. Kalau kau orang tak nak ikut idea aku, tak apa. Aku buat sendiri. Manalah tahu untung-untung Katrina tu jadi milik sepenuhnya. Pergi dah. Okey, aku pergi dah. Kau pergilah aku. Kau pergi. Nanti dulu. Aku nak ikut. Aku nak ikut.
dia. Tangan mak. Tangan aku sakit. Eh, Kak, nanti dulu. Kak, dia cari semua. Gelap masih depan aku. Tangan mak. Tangan aku sakit. Eh, budak bawa umur mana boleh check in? Dilarang berkhaluat. Berdosa. Apa? Aduh. Johan, kau ni dah kenapa? Berbalut-balut muka ni. Ini bergaduhlah ni. Alah, kau ni kepo betul lah. Aku bukan bergaduhlah. Kalau aku bergaduh, orang tu teruk. Ini aku yang teruk. Aku ni excellent lah. Excellent? Excellent mana? Engkau ni tak sekolah ke dulu? Excellent lah kemalangan. Itu accident, bukan excellent. Ha, den. Dah tu, kau langgar dengan apa? Dengan lori sampah? Engkau ni... Jangan cakap bukan-bukan. Jangan cakap bukan-bukan. Engkau tu buat kerja seminggu, tahu tak? Kalau dengan lori sampah, aku dah arwah. Minta maaf juga, minta maaf. Kau ni, sebelum aku bang-bang kau. Baru kerja seminggu. Banyak tanya. Aku fire nanti. Ha, tak kerja. Hello. Sikit. Eh? Sikit. Yang tadi tu orang kecil. Sekejap. Tanah. Ini tanah. Urat besar dia. Tanah. Urat besar. Tanah. Urat besar. Yang ni. Tanah. Kenapa? Tanah. Tak habislah urut macam ni. Tak nak. Kamu tak nak. Sikit lagi. Sikit lagi. Tahan aja. Tak nak. Au! Asyik gagal lah. Alah, patah. Kayak uya pun nak pukul. Janganlah sampai patah. Jangan gagal. Nak cebok pun susah. Takkan nak diamkan aja, Kat. Ini kes berat ni, Kat. Kes curi tu bukan main-main. Alah, biarlah, Ma. Lagipun, Kat dah selamat ni. Ha. Tengok ni. Ha. Lagipun yang culik Kat tu bukan jat sangat pun, Ma. Budak-budak kita juga. Siapa tu, Ma? Said Osman Akhlaki. Calon suami Ma.
Hai, Mama. Saya datang tepat waktunya sebelum kiamat.